Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya di Ciayu. Ini kondisinya nggak kondusif ya, mbakku masih sakit. Sekarang itu 5 Desember 2020. Besok itu kita mau makan di luar. Ulang tahun pernikahan mbakku ke 50 tahun, tapi ternyata udah 51 tahun. Mbakku kan karena musim dingin ya, musim dingin itu kondisinya orang tua itu rentan untuk sakit. Ini tuh telur dadar arah Taiwan, daun bawang, lobak putih yang dikeringin sama telur, dikasih kecap asin dikit-dikit tuh. Di sini tuh suka telur dadar dikasih kecap asin. Minyaknya agak banyakan, orang sini sukanya kayak gitu, katanya biar wangi. Mbahku tuh gak nafsu makan, sedih ya, sedih. Nah, kayak gini, kayak api kecil. Baliknya biasa aja, nggak usah pakai piting. Mbokku ngajarinya kayak gini. Ini kesukaannya dia biasanya. Tapi karena sakit nggak tahu nanti suka apa enggak. Aku tuh nggak nafsu makan. Sedih ya kalau orang tua sakit itu sedih biasanya. Yang bokku habis operasi, dia itu bokku tuh habis operasi dia tuh main sama temennya untuk menghibur diri. Soalnya kalau di rumah dia habis operasi di sini itu kerasa, rasa sakitnya itu malah kerasa. Namun dia tetap terus, apalagi kondisi dibahas kayak gitu. Buatku tuh malah kayaknya kesan. Gimana juga kayak gitu, dia sendiri kondisinya juga nggak bagus. Makanya dia milih sambil dolan. Dolan gak pusing. Karena kebahagiaan. Mbah Kulanang ini kalau dibilangnya suruh minum air putih juga gak mau, marah. Dibilangin makan ya gak mau. Dibilangin ini gak mau, itu ini gak mau. Tak taruh di sini. Karena suhu tinggi, sensitif. Oh, biar agak matang dulu. Matang. Ini telur dadar ala Taiwan. Jalur Juni
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wis kelar masak. Mbahku juga wis mateng. Kok wis mateng? Mbahnya juga wis makan. Mbahku sekarang nonton TV. Alhamdulillah mau makan. Mau nggak mau tuh aku paksa ya. Soalnya dia mau minum obat. Kalau mbah sakit itu rasanya kurang membahagiakan. Mbahku itu penyakit dalam. Apa mau nyembuh ini? Dikerok juga takut, dia itu sakit, sakit dia takut, ini takut, dia takut di apa itu di terapi, di pukul-pukul gini juga takut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Tumben hari ini tuh masakanku asin. Ceritanya itu apa? Aku nuang garam kebablasan. Akhirnya aku tambahin tahu yang tawar. Aku tambahin isian. Tapi tetap asin. Mbahku tuh kalau sakit jalan tuh gloyoran. Dia memang tiduran. Mbahku tuh umurnya 80 lebih. Guys, aku tak makan nalon-nalon. Ini teriknya atas banget. Soalnya sering dipanasin. Mbokku ngemol sama teman-temannya. Mbokku tuh habis dioperasi di sini. Nah, dia tuh punya kanker payudara, duanya harus diangkat. Terus ada lagi tumbuh di sini tuh apa nggak tahu, dioperasi. Dia mandi aja nggak bisa, mandi aku bantuin. Dia tuh ngerasain ini sakit cenut. Terus abis itu masih kepikiran mbahku lanang sing sakit itu. Disuruh minum juga nggak mau, disuruh ini juga nggak mau. Jadi mbokku kalau di rumah itu pusing kepala nih. Ini dia main sama teman-teman nih. Jadi no, rasa sakit itu hilang. Kayak gitulah, baguslah. Yang penting buatku bahagia lah, ya biarkanlah. Bebas, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dengan waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, bye bye. Semoga mbahku cepat sehat, amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang itu 11:30. Mataharinya mantul jadi silau. Ini aku mau ngerebus sayur buat mbak. Masa untuk mbak kulanang toh. Mbak kulanang belum sehat. Selada air. Ini tuh kotor banget, nyucinya tuh bolak-balik menghabiskan waktu, air, tenaga, pikiran. Setelah itu nanti mau rebus tomat. Ini tomatnya mau buat panci jotan. Baku tuh cuman turu. Obatnya minum banyak banget. Siap ke dokter juga enggak mau. Harusnya itu ke dokter.
badan masih lemes kayak gitu nggak mau ke dokter. Jadi jalannya sempoyongan. Ini tuh rebusnya nggak usah terlalu lama. Aku mau bagi dua soalnya mbakku nanti pakai minyak babi. Rebus tomatnya gampang banget. Nanti malam gak usah masak, kita makan di luar. Sekarang hari Minggu. Bu, aku pergi ke rumahnya Aman. Oh, subhanallah, sakit ya Allah. Tomat. Ini mau tak masak fancy sautan. Kalau di sini tuh direbus dulu. Nanti dikupasin kulitnya. Rebusnya gampang banget. Enggak usah lama-lama. Nah, tomatnya ini dikupas. Kulitnya dibuang. Kupasin kayak gini. Kupas yang telaten. Dengan penuh kesabaran jiwa dan raga. Masih susah. Oh my god, panas. Jika dikupas juga gak popo, tapi aturan keluarga sini tuh dikupas kayak gini. Ini sama bawang, daun bawang bombay, daun bawang pre. Telurnya wis aku cuci ya. Telah tercuci. Aku juga dikasih sedikit garam. Kalau aku tak kasih sedikit garam. Dan gurih-gurih nyoy. Enggak dikasih juga tak aku. Suka hatimu. Nah, ini wes. Salahin. Aku mau masak sedikit sup untuk mbakku. Sup tomat sekalian nggak apa-apa. Ini tomatnya diambil sedikit buat sup. Kita untuk dia sendiri. Telurnya aku sisain dikit buat kesini.
pakai gula ya. Sama sedikit aja. Sedikit aja. Nah, ini telur sisa ya aku masukin ke sini. Sekali makan. Ini tuh tomatnya sampai empuk ya, soalnya orang tua. Telurnya masuk. Telurnya bumbu-bumbu. Nah ini dikasih daun bawang, kuahnya. Kuahnya mbahku. Nah, terakhir dikasih daun bawang. Alhamdulillah Mbak Ewes kelar makan, mau doyan makan. Ini masih ada sisa, alhamdulillah. Ini aku mau makan ini sama sayur. Yowes ya, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching, bye bye.